Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sempurnakan. Nomor 21, dosa atau kesalahan yang sering diremehkan oleh kaum wanita, yang ke-21, halaman 380. Istri tidak mau berkabung untuk mendiang suaminya selama masa iddah, dan ia keluar rumah pada masa berkabung. Ada dua, Bu, ya. Yang pertama, tidak mau berkabung. Mangga bakal labian, orang meninggal ya selesai meninggal. Padahal syariat memerintahkan untuk berkabung. Nah, masa berkabung bagi wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya berapa lama? Kalau dia sedang hamil sampai lahir anaknya, itu masa iddah. Selepas anaknya lahir, walaupun Bu malam ini meninggal suaminya, besok dia melahirkan. Hah? Maka apabila nifasnya selesai suci, maka dia mandi, setelah itu iddahnya habis. Sampai dia suci, ya. Ini kalau dia hamil. Kalau dia tidak hamil, maka selama 4 bulan, ya, maka ketika itu dia wajib untuk berkabung. Bagaimana cara berkabung yang diperintahkan dalam agama? Lihat pada halaman 238. Di sini tentang wanita hamil, yang pertama sudah selesai tadi kita uraikan. Yang kedua, selama dalam masa berkabung, istri tidak diperkenankan mengenakan wewangian dan berhias. Apa-apa saja yang tidak diperkenankan itu? A, coba lihat, pakai celak mata. Walaupun untuk niat berobat. B, pakai minyak-minyak wangi atau parfum dengan segala jenisnya, kecuali wewangian khusus untuk membersihkan setelah haid. Ini boleh. Kemudian C, cat kuku dan alat-alat kosmetik lainnya. Cat kuku semacam mano inai dan segala macamnya, itu maksudnya. Sementara cat kuku yang diharamkan yang tetap haram lah. Ya. Kemudian D, mengenakan pakaian berwarna-warni. Jadi yang pakaian usub yang dikatakan dalam hadis tadi, kecuali hanya pakaian usub, yaitu pakaian dari Yaman, Bu, warnanya hitam dan putih. Terserah mau yang di bagian bawahnya hitam, di bagian atasnya putih, atau di bagian atas hitam, di bawah putih, atau ya, putih saja semuanya atau hitam saja semuanya, ya. Yang penting bukan dijadikan sebagai sebuah semacam ratap-ratapan orang-orang barat yang meninggal dunia, orang-orang Nasrani atau Yahudi. E, mengenakan perhiasan dengan berbagai macamnya. Pakai anting-anting, pakai kalung emas yang sifatnya dari emas dan perak, tidak diizinkan wanita selama masa berkabung. Inilah yang tidak dibenarkan selama masa berkabung kalau suami meninggal. Bapak, buka saya lalu. Buka saya dulu. Andoan saya dulu. Lah selesai masuk berkabung, ya, pakailah kembali. 22, ini ada lagi, F, bermalam, oh ya, maaf, ada satu lagi, keluar dari rumah, ini tidak dibolehkan selama masa berkabung, untuk ibu yang meninggal suami. Ya, keluar dari rumah, Allahumma illa li darurah, kecuali dalam keadaan darurat, atau untuk kemaslahatan agama yang jelas, mengikuti majelis ilmu. Karena itu bisa, tapi untuk pay kapasa, pay balaga, pay arisan, segala macamnya, jangan dulu. Ya, begitu.